Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, apa kabarnya? Mohon maaf, I cannot make any video this few days because I'm doing everything alone right now because my hubby is going to go work outside of town. Jadi suami saya kerja keluar kota guys, jadi saya ngerjain segala shopping itu sendirian. Biasanya ada partner ya. Jadi di lab sendiri, di kebun sendiri, di rumah sendiri ngurusin anak-anak. Jadi benar-benar apa ya, kayak agak keteteran gitu deh. Alright, I'm gonna show you this beautiful phalaenopsis in bloom. Alhamdulillah ada anggrek bulan yang sedang mekar guys. Namanya adalah phalaenopsis Bellina parkorulea. Kita baca dulu labelnya. Ini dia guys. Nah tentu teman-teman bertanya, Mbak Ade kok warnanya biasa aja? Like usual ya, yeah, as I told you that this is actually corulea form, but my camera or my mobile phone cannot catch the real color, so you can only see the normal color of Bellina. Jadi warna sebenarnya itu tidak bisa ditangkap oleh kamera HP saya, jadi warnanya seperti kayak biasa aja ya. Padahal dia corulea banget guys, alias kebiruan. And of course it has a very delightful smell. Wanginya juga keren banget, wangi banget seperti biasa ya. And what's special about this Phalaenopsis Bellina is that it has a kind of round leaves. Yang spesial adalah dia memiliki daun yang berbentuk bulat. Jadi seperti biasa sering saya infokan, untuk anggrek jenis Phalaenopsis atau anggrek bulan yang dicari itu adalah yang berbentuk bundar atau bulat seperti ini guys. So this is a very apa ya, I think that this is a collection item. Jadi menurut saya ini adalah anggrek bulan yang layak dikoleksi karena bentuk daunnya yang bulat atau bundar tadi guys. Saya selingin sedikit tentang Tausiah Ustadz Danu guys. Jadi kemarin karena saya capek banget ngerjain segala sesuatunya itu sendiri, kadang saya naik darah alias emosi sama anak saya guys. Misalnya mobil udah kotor banget, jadi kayak kita nyuci mobil bareng yuk, aku bilang sama anak-anak kan. Ternyata yang namanya anak-anak, mereka berantem rebutan spon, rebutan kain untuk mengelap dan segala macam. Saya jadi marah guys. Dan malamnya, dan mungkin juga ada pekerjaan lain yang saya marah. Malamnya itu tangan kiriku bengkak, rasanya nyeri banget, sakit banget guys. Ya ampun, aku langsung istighfar. Berarti ada dosa yang aku kerjakan guys. Langsung aja saya berdoa ala Ustadz Danu. Dimulai dengan alhamdulillah, bismillah dulu, alhamdulillah, kemudian memuji Allah, memuji Nabi Muhammad, memberikan salawat Nabi Muhammad, baru kemudian saya berdoa mohon ampun tentunya atas segala dosa saya yang saya kerjakan sehingga menyebabkan tangan saya menjadi sakit. Alhamdulillah guys, 1-2 detik kemudian langsung sembuh. Dan tentunya harus kusuk doanya, kemudian benar-benar di apa ya, dimunajatkan ataupun benar-benar kita berdoa dengan suara yang santun dan serius ya. Alhamdulillah langsung sembuh guys. Jadi itu pelajaran buat teman-teman, jika ada yang sakit anggota tubuhnya langsung aja segera berdoa mohon ampun dan langsung mohon kesembuhan, insya Allah akan langsung dikabulkan. Aduh tuh api jatuh. Kucingku jatuh guys. Alright, so let's see the how I treat this Phalaenopsis Bellina. Jadi cara menanamnya anggrek ini sama aja seperti anggrek lain ya, dimana bagian bawah adalah arang. At the bottom you can see charcoal and then sphagnum moss. Kemudian saya gabung dengan sphagnum moss. Jadi ini akarnya sudah sehat, you can see healthy roots. And also I'm using here the tea bag fertilizer. Ada pupuk kantong teh, kadang juga slow release. Pokoknya pupuk apa aja deh yang nemu ya, langsung aja taruh di potnya. Dan anggrek Bellina ini memiliki tangkai bunga yang pendek ya. It only has a short stem. But I'm hoping that at the back side there is already a queue, another queue of flower. Sudah ada antrian bunga berikutnya. Jadi anggrek Phalaenopsis Bellina ini tidak akan putus-putus bunganya sampai dengan tangkai bunganya kering ataupun mati guys. Barulah nanti kita potong dan dia harus menghasilkan spike ataupun tangkai bunga baru. Dan anggrek ini adalah spesies dari Borneo Island. Tapi kalau yang varian Corulea itu sudah di budidayakan ya rata-rata oleh teman-teman yang ada di Taiwan. Alright, I think it's enough. Semoga cukup ya penjelasan mengenai anggrek Phalaenopsis Bellina parkorulea ini. Semoga bermanfaat. Bye-bye.